menjadi sumber inspirasi bagi diri dan orang lain. Halo semua, selamat datang di perjalanan inspirasi kita. Kita semua memiliki kekuatan untuk menginspirasi, baik diri sendiri maupun orang lain. Setiap hari, kita diberi kesempatan untuk membuat perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti tersenyum kepada tetangga atau memberi semangat kepada teman. Ingatlah, menjadi inspirasi tidak selalu tentang tindakan besar. Kadang, kata-kata positif yang kita bagi bisa menjadi pemicu perubahan bagi seseorang. Contoh nyata, ada banyak orang yang berhasil mengubah hidup mereka dan menginspirasi komunitas hanya dengan berbagi cerita dan pengalaman pribadi. Bayangkan, jika kita semua berusaha menginspirasi satu sama lain, betapa banyak energi positif dan perubahan baik yang bisa tercipta. Ini bukan hanya tentang sukses secara materi, tetapi bagaimana kita bisa tumbuh bersama, meraih kebahagiaan dan kepuasan sejati. Mari kita mulai hari ini, jadilah sumber inspirasi bagi diri sendiri dan orang lain. Bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik.